ke Johor. Dia bagi tiket flight pergi sana, berhenti satu ustaz tu jemput dia. Dia tanya, "Ustaz, ustaz kenal tak ke Johor? Seorang ustaz ke kenal?" "Tak kenal." Dia ceritalah apa kelebihan ustaz tu. Dia kata, "Kelebihan ustaz tu satu hari ni ada orang ni businessman. Dia memang berniaga dia lingkup, kan? Jadi along cari dia. Along cari dia mesti bayar, tidak kasih bunuh. Dia kenal ustaz ni, dia kata, "Tolonglah ustaz semayanglah hajat ustaz, tolonglah saya nak nombor ekor." Bagi nombor ekor tu. Ustaz dia minta anak. Ustaz dia kata, "Aku boleh bagi sekali ni. Dua tak boleh, tiga tak boleh. Haram." Ni kita desak. Tuan-tuan, ustaz tu bagi nombor, kena terus. Pelik juga tu. Jadi dia cerita saya, cerita tu ustaz kata, "Mana boleh saya haram." Tu tak tahulah, kena juga. Ustaz tak boleh. Jadi ustaz betul ustaz, mana tengok tu ustaz. Bayangkan, sampai orang tu dah cium lutut dia pun, saya tak cium kaki. Minta tolong sangat sekejap. Lepaskan dia sedesak dia sekejap. Jadilah. Jadi benda ni haram hukum dan tak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perkara yang al-ithm dosa wal 'udwan pengusaha. Dia tak boleh jelas Quran tu. Ada tukih lagi lebih kurang hampir sama juga. Dia keluar je rumah ustaz tu, rasa memang ustaz tu tak layan. Dia ambil nombor kereta ustaz je, tawakal. Kena tuan. Dia kata tu waktu dia cop orang tu wali dia. Tu wali tu. Sebab apa? Aku tak nombor kena. Tapi tak dapat kami nombor plate jadilah. Plate pun empat angka kan. La haula wala quwwata illa billah. Tu kata kami banyak berjalan luar pengalaman ni kan. Tu macam-macam kisah tu dengar. Wasai manusia ni tuan-tuan. Dia kadang-kadang memang benda halus ni dia tak cakap, dia mulih boleh. Betul mana pernah berlaku tu. Ada tu pesakit dia Brunei. Ada seorang ni tanya, saya dah penat, saya dah 3 jam saya dah penat dah, satu ustaz juga. Dia tanya, "Siapa yang kacau kau?" Anak dia ambil kertas, dia pergi pen. Dia lukis tu kan. Meja pejabat dia alis. Jadi bila bapak dia tahu anak dia punya pejabat, betul lah depan meja dia ada meja tu lagi. Dia tunjukkan meja tu. Dia kata waktu letak kat mana? Dia lukis lagi kan. Tempat tu bawah meja letak. Dia itulah. Dia lukis dengan lokasi sekali tuan-tuan. Ha tu dia. Ke advance juga setan ni. Dia pun tahu lukis peta semua pandai. Dia lukis pelan. Agak mungkin dia orang pun ada engineer, ada arkitek. Ya. Dia tak mustahil tau. Ni mungkin yang masuk dalam tu educated ke. Sebab yang sihir dia pun educated barangkali kan. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan makhluk macam jenis makhluk. Ini sebab tu tak heran kadang-kadang dia pun tahu nombor mana naik sebab mungkin dia pun kaki nombor juga. Kan setan ni memang setanlah, kerja setan. Ya. Baik, yang kelima. Menghapus kesenangan diri dan kemakmuran rumah tangga. Akhirnya rumah tangga pun habis. Ya, jadi hancur sebab kerana judi. Jadi kesenangan hidup pun habis sebab duit dia banyak di judi-judi habis. Kampung halaman pun tergadai, barangkali negeri pun tergadai dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan Jepun ada saya pernah mengajar satu tempat nama Chulan Tower tu. Dalam situ ada anak-anak syarikat banyak. Kawan saya cerita sendiri, dia kata syarikat yang bukan Islam dah di sini. Orang Cina punya syarikat nak melabur dekat Jepun. Dia dapat sebuah pulau, nak buat resort dengan judi sekali. Lebih kurang macam konsep Genting Highland. Resort dengan tempat main judi. Tuan-tuan tahu kan, Jepun ni tak luluskan projek tu. Sebab kata rakyat dia banyak rosak dengan judi. Alhamdulillah, Jepun tahu. Tapi Cina tu kata, apa salahnya dekat pulau. Dekat pulau mak, tak boleh je. Tak boleh juga, walaupun pulau. Pada kata rakyat dia akan rosak dengan judi. Dan judi dia pun rosak je. Nampak? Tak diluluskan projek tersebut. Tuan, resort yang konsepnya ada tempat orang nak main judi. Sebab dia tahu projek situ kalau buka memang banyak. Pasalnya Jepun duit tinggi kan? Tapi tak boleh, tak diluluskan. Jepun tuan-tuan reti agama. Jepun faham agama begitu lagi tuan-tuan. Satu orang Jepun ni, dia tak mau dengar cerita pasal hebatnya Islam. Dia nak tengok pelaksanaan Islam pun nampak hebat. Maksudnya mungkin dia dah lihat dah kot. Ada negara-negara yang tidak ada judi, tengok rakyat dia elok sejahtera aman. Tengok macam Brunei lah. Ya, negerinya aman, sentosa, limpah kurnianya, ya, dengan apa ni rahmat, apa dengan nikmat macam-macam, ya. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Ada soalan sekali. Ada lagi. Ha, tak ada. Baik. Yang ketiga, kegunaan arak dan judi. Kegunaan arak ialah pertama untuk jadikan perniagaan.
Itu kegunaan dia. Quran kata manafik, mana kegunaan dia? Bila meniaga je, untung. Baik, keduanya, untuk dibuat ubat. Buat ubat ada ke? Satu dalam kisah fiqah sebut, bila orang tertelan makanan, susah nak dihancurkan, antara dia ambil sikit je, masukkan dalam tekak, akhirnya akan hancur. Bayangkanlah, makanan keras boleh hancur dengan begitu segera. Nah, itu. Yang ketiga, untuk menenang dan menghiburkan hati dan melapangkan fikiran. Ha, itu kebaikan dia. Keempat, untuk menambah keberanian dan semangat. Orang yang takut-takut minum jadi berani. Ya? Kegunaan judi yang pertama, menjadikan seorang yang miskin itu kaya raya dengan senang. Kedua, daripada wang pendapatan yang dapati daripadanya, daripada loteri dan umpamanya. Sebab tu dia sebut loteri pada zaman tu. Masa tu baru ada loteri kat Malaysia. Ha, kitab ni pun tengok tahun bila, 1964 kan. Baik, dapat diguna untuk membina rumah tumpangan, rumah sakit. Boleh buat amal kebajikan. Bina surau pun boleh. Nampak tuan? Ha, gedung perniagaan, tempat-tempat perusahaan, sekolah dan sebagainya. Jika diselidiki lebih jauh dan ditimbang dengan timbangan akal yang saksama, antara mudarat dan kegunaan keduanya, mana antara mudarat dan juga manfaat, maka tentu didapati bahawa mudarat, kemelaratan dan kesusahan pada diri, fikiran, kehormatan dan harta benda lebih banyak dan berlipat ganda daripada kegunaan keduanya. Sebab Islam melihat dia punya mudarat tu lebih besar berbanding dengan manfaat dia. Lagipun kita tengok manfaat yang lain, manfaat daripada yang lain banyak. Tak mestinya harap judi saja. Kenapa nak pilih harap judi juga? Ha, itu dia. Kata Qutadah, Qutadah ni seorang ulama tafsir, Qutadah telah mengeluarkan fikirannya, fikirannya pendapatnya di atas ayat Allah yang tersebut. Katanya, ayat ini bukanlah menjadi nas di atas haramnya arak, kerana masih boleh orang berkata bahawa dosa al-ithmu itu diartikan dengan kebinasaan, itu al-mafsadah. Sebab ayat yang betul-betul mengharamkan arak itu pada surah Al-Ma'idah. Dia kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam risum min amal syaitan fajtanibuh. Ayat tu kata fajtanibuh, tinggalkan. Tapi pada ayat ni dia tak sebut lagi. Dia sebut al-ithm, iaitu mudarat je. Dan bukanlah kebinasaan menurunkan atau menyebabkan hukuman haram. Ini ulama-ulama dulu, satu benda-benda yang membawa mudarat, dia tak sebut haram. Dia perkara tu macam makruh atau mencegah. Sebab tu dulu kan, ingat tak dulu, hukum dulu rokok dia bagi dia makruh, dia tak kata haram. Ya. Baik, oleh kerana inilah maka telah meminum juga oleh pembesar-pembesar daripada sahabat. Bila mula-mula turun surah Baqarah ni lah, sahabat masih lagi minum. Sebab dia mentakwil, mentafsir al-ithmu itu dosa, iaitu kemudaratan sahaja, belum lagi disuruh tinggalkan. Maka pada masa itu faham mereka itu hanya mudarat sahaja. Baik, pada masa itu mereka tidak berdosa, tidak boleh dihukumkan kafir, sebab ayat itu tak suruh tinggalkan. Tapi jangan lupa musuh-musuh Islam akan jadikan ini sebagai hujah. Ha, tengok sahabat ni sebenarnya munafik, fasik. Sebab apa? Minum arak. Nampak? Ini kena jaga-jaga. Lepas tu kena belajar pula ayat Quran ni, mana yang turun mula, mana yang turun kemudian. Kita ambil satu ayat, tak ambil ayat lain, terus kita buat tuduhan bila kita baca dia punya sejarah dia. Baik, oleh kerana inilah maka telah minum juga oleh besar sahabat setelah diturunkan ayat ini, dan mereka itu berkata innama nashrabu ma yanfa'una, hanya kami minum apa yang berguna kepada kami. Dan tidak berhenti mereka itu, mana dia kata masih lagi ada manfaat arak tu, kita minum tujuan untuk manfaat saja. Jadi kata dia, dan tidak berhenti mereka itu daripada minum hingga diturunkan ayat Al-Ma'idah ni dia. Surah Al-Ma'idah turun, baru kata Allah kata fajtanibuh, maka hendaklah kau berhenti daripada minum. Akhirnya mereka meninggalkan serta merta. Sayyidina Umar sendiri pun menghapuskan botol-botol arak itu di Madinah sehingga habis. Mencurah-curah arak itu tumpah di atas tanah. Itu ketika turunnya surah Al-Ma'idah. Tinggalkan terus, tak ada lagi dah, tinggal walaupun sedikit baki pun. Yang tepat pengharamannya, yang tepat mengharamnya sebagaimana lagi akan datang artinya dan keterangannya. Itulah dalam ayat yang ke-90 surah Al-Ma'idah. Baik, ya. Jadi berhenti itulah insya-Allah hantar ni.
Ada soalan? Mana tanya? Soalan luar pula pula yang tak ada berkaitan dengan soalan. Ada soalan? Boleh tak silap? Al-Buruj. Al-Buruj, ha? Tentang gali lubang tu. Cuba cari ni. Kutila Ashabul Ukhdud. Dibunuh. Ini apa ni, binasalah Ashabul Ukhdud. Galen. Silakalah kaum yang menggali tadi. Iyalah, kutila. Silakalah kaum yang menggali. Okey, begini kisah dia, surah Al-Buruj. Minum jap. Si minyak tu. Al-Buruj ayat keempat. Kisah dia ialah kisah orang parit. Bukan parit berak. Masa tu bila ada seorang budak yang bernama Wadak. Wadak nama dia. Wadak ni adalah seorang tokoh yang bakal menggantikan ahli sihir diraja pada masa itu. Jadi raja itu dia suruhlah buat suatu pemilihan. Okeylah, kita kata zaman ni macam temuduga lah kan. Budak ni terpilih tau, Wadak ni, untuk menjadi tukang sihir. Tapi dia kena mengikuti kursus menjadi ahli sihir dengan ahli sihir yang dah tua tu, yang otai tu, otimer tu. Kita panggil macam kita lah, pawang diraja, dukun diraja. Contoh, pawang diraja memang hebat kan. Kau kena ingat lah, kalau kita dah pergi tukang urut, bekas tukang urut diraja, Masya Allah. Tapi faham-faham lah kan. Bukan dia seorang yang urut, ada yang tukang, kata orang cowoknya ada dia punya apa, pendamping tu apa nama, ya, perewang dia. Jadi kita lah, mereka pun ada ahli sihir dia. Jadi ahli sihir ni latih lalu, latih dia ni. Dia kena dapatkan first degree dalam fakulti sihir lah, kat istana. Tapi dia balik dia, dia tengok ada sedalam satu pondok tu, orang tua yang sedang beribadat. Dia pun cuba nak menghampiri masuk situ. Akhirnya dia kata, aku beriman dengan kitab Taurat pada masa itu. Ini pengikut ajaran Nabi Musa lah. Pada saat saya Musa tu lah. Tapi dia mengikut syariat Nabi-Nabi sebelum itu. Jadi lelaki itu adalah seorang rahib. Rahib ni maknanya dia beriman kepada Allah Ta'ala pada masa itu mengikut syariat di kalangan Bani Israel. Jadi kata dia, kita mesti beriman kepada Allah. Budak ni tak kenal Allah tu siapa. Dia tegangkanlah tauhid. Jadi rupanya setiap kali dia lepas balik daripada belajar sihir tu, dia akan singgah ke pondok orang tua tu, dia akan belajar agama. Jadi dia kata, apa saja kita buat, sebutlah dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Satu hari di dalam perjalanan itu, orang-orang semua tak berani nak menyeberangi jalan tu sebab ada binatang yang dinampak rupanya pelik. Sebenarnya ular yang terlalu besar, orang nak lawan tak boleh. Tak berani. Dia kata, Tok Wadak ada kau belajar sihir tak lawan ke? Dia tak gunakan ilmu sihir dia. Dia cuba gunakan ilmu yang diajar oleh rahib tadi tu. Apa dia tuan-tuan? Bismi Rabbi Hadzal Ghulam. Dengan nama Tuhan budak ini. Dia baling dia batu, binatang tu mati. Ular besar tu mati. Bertambah yakinlah dia dengan Allah Ta'ala. Jadi bila didapati, diketahui tentang kisah dia, mesti tukang sihir tu tanya kan, kau belajar tak dapat first degree lagi dah boleh bunuh yang besar dah, pakai batu je kan. Aku pun tak ada lagi mentera tu, tak, belum dapat ijazah lagi ni, belum bagi sanad lagi. Jadi kata dia, aku tak sebut pengen pakai musyir, tapi kau pakai apa? Aku hanya sebut dengan nama Tuhan budak ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tangkap lah. Sebab dia diharapkan menjadi tukang sihir, tapi dia pakai ilmu yang diajar oleh rahib itu, iaitu dengan menggunakan nama Allah je. Jadi budak ni dihukum. Dihukum. Lepas tu bila budak ni nak dihukum, ramai orang beriman. Ramai orang beriman. Lepas tu dicampak dekat tengah-tengah laut, berombak-ombak-ombak, yang mati orang yang nak bunuh dia atas kapal tu, dia selamat balik. Nampak? Dia campak pada atas bukit, orang tolong tolak dia, semua mati. Dia, walaupun gempa bumi berlaku, dia tak mati. Itulah sekali kerajaan tanya, raja tanya, macam mana nak bunuh kau ni? Kau nak bunuh aku boleh, kau ikat aku, panah aku, tapi dengan syarat baca Bismi Rabbi Hadzal Ghulam. Tu syarat dia. Yang syarat kedua, biar semua rakyat saksikan aku mati dibunuh.
Dan masa nak panah tu kena baca kuat-kuat. Kena pakai mic. Bismi Rabbi hadzal ghulam. Tuh panah mati budak ni. Orang yang menyaksikan peristiwa tu beriman lah. Bila beriman tuan-tuan, Allah tu Tuhan sebenarnya. Bukan raja tu, bukan patung, bukan berhala. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Orang menganut agama rahib ini. Bila dah pemerintah marah, ikut agama yang bertentangan dengan pemerintah masa itu, digalinya parit. Maka dihidupkannya api. Bila dihidupkan api, dia akan buat roblok. Dia tanya, kau agama mana? Agama baru ke agama lama? Siapa kata agama lama, selamat. Ha, itu ada seorang apa ni, orang perempuan ni, dia bawa anak dia yang masih lagi tempoh menyusu. Kan? Maka dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Wadak. Kan? Jadi kau akan dibunuh, campak dalam pari ni. Apa kata anak? Dan dia kata, wahai ibuku, ayuh kita sama-sama mati syahid. Antara budak yang bercakap lah. Budak yang mengaku Jurais tak bersalah cakap dia. Nabi Isa masa kecil cakap, dan budak yang hidup zaman Ashabul Ukhdud, dia boleh cakap. Walaupun kecil lagi, cakap dia tuan. Akhirnya tuan, syahidlah mereka tu. Itu Allah kata, qutila Ashabul Ukhdud. Maka celakalah orang-orang parit. Mana pemerintah lah. Ashab tu pemerintah ni, tuan parit. Mana-mana pemerintah-merintah yang menggali parit, diletakkannya api, dibunuhnya orang dari mana. Itulah kisah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya lagi? Tak ada eh? Tak ada. Kita tanggung majlis kita tuan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.